Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dedi Doang. Kali ini lagi berada di Cirebon, tepatnya di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Kali ini berada di situs Sunan Bonang. Itu Sunan Bonang. Nah, sekarang pukul 10-an malam. Kali ini kita mau menuju Gunung Puncak. Gunung Jaya ya? Gunung Jaya, Gunung Puncak Jaya. Nah, inilah jalannya naik. Walaupun di sini pegunungan, perbukitan, tapi disebutnya Gunung Jaya. Entah kayak apa di puncaknya, ya kita ikuti aja langsung. Di atas ada apa, Pak Elan? Ada sumur. Terus? Ada makam, ada pohon. Iya. Kita sengaja datang ke sini hadoroan dimulai jam 9, selesai 9:30-an. Setelah itu istirahat dulu, baru lanjut mendaki. Wah, gaya air mendaki. Aduh, ngap. Tampak di sana rembulan memancarkan sinarnya. Aduh, kerasa ini sih, gila. Masih ada belum? Aduh, bener sih. Iya. Katanya masih jauh, 5 kilo lagi. Tadi tanjakannya lumayan, tangganya bertangga, sekarang berbecek-becek. Jalannya setapak, terus kena jalur air dari atas. Wah, ternyata aki-aki udah bilangnya jangan keras-keras, jangan kenceng-kenceng. Kita dipandu langsung tuh sama orang yang di depan. Pemandunya gratisan. Ada yang pernah kesini, guys? Pasti ada ya, khususnya orang Majalengka, orang Cirebon, orang Indramayu, karena jaraknya deket, apalagi situs Sunan Bonang itu berbatasan langsung dengan Majalengka, hanya beberapa kilo, sekitar 3-5 kiloan mungkin sih. Tunggu tidak. Masih ji. Ternyata perjalanan bikin ngap.
Enggak naik-naik ke gunung, sekarang naik mendaki bukit. Halo orang Cirebon. Mana suaranya? Wargi Majalengka. Suaranya mana? Wong Dermayu. Mendi suarae. Nanjak maning. Nah, ini petunjuk arahnya. Gunung Jaya. Kalau ke atas sana rembulan. Lanjut. Yang pernah kesini jangan lupa ya isi kolom komentar, nggak usah like, dislike aja nggak apa-apa, kita mah tujuannya explore. Jadi sekarang mah nggak minta subscribe, kalau suka ya mangga di subscribe, nggak suka ya nggak apa-apa. Tuh ada kodok. Jalannya cukup menantang. Batu-batuan. Saya baru pertama kali ke sini. Jadi treknya aja enggak tahu seperti apa, cuman rada naik ke atas lumayan apa, lumayan terjal, batu-batu gede bertumpukan. Hati-hati ya seperti yang kesini, apalagi yang baru kayak saya, bisa-bisa kepleset ya kalau musim hujan lebih licin. Aduh, maaf guys, suaranya agak ngap. Capek katanya. Baru segini aja capek. Apalagi saya, pegel. Lumayan rata. Masih ada beli? Cukup. Hah? Cukup. Caket katanya. Aduh caket. Seberapa meter dayanya? Ayo 10 meter day. 200. Wah. 200 meter. Biasanya saya bawa gimbal, cuman baterainya habis, jadi tidur aja. Jadi manual sekarang. Mohon maaf apabila gambarnya bergoyang-goyang seperti goyang kerawang.
Gimana masih kuat? Ayo. Yo, cilikan. Lanjut. Cilikan katanya. Apa? Oh, cacing. Rembulan malam sudah memancarkan sinarnya. Tampak masih malu-malu dari sini sih. Tuh, keluarnya dikit. Tapi kalau di bawah rendah pasti udah tinggi. Oke, lanjut lagi ke petualangan kita kali ini, wisata malam mendaki Gunung Jaya. Saya tadi belum sempat crossing, jadi silsilah Gunung Jaya nggak bisa menjelaskan. Anda tidak sempat baca atau buka YouTube. Tadinya mau referensi, nyari referensi itu lumayan buat nambah wawasan, bisa menceritain. Tapi ya karena nggak sempat dan belum sempat, jadi nggak bisa menjelaskan tentang Gunung Jaya ini. Mohon maaf kepada semuanya, andai saya tidak bisa mengupas silsilah asal-usul Gunung Jaya ini. Maklum tadi kesini tidak ada rencana, hanya teman ngajak, katanya yuk jalan. Wah, nggak kelihatan. Bukit-bukitnya nggak kelihatan, gelap. Oh, ngap ya. Ini pohon apa nih? Nggak tahu pohon apa. Yoga, harus separok mah. Lanjut lagi guys. Tiang listrik mah ada, tapi tak ada lampu yang bisa menerangi jalan. Ternyata cukup tahu jauh sampai keringetan nih.
rasa gimana mah? Masih ada tablet. Masih dirat maning baik. Aduh. Apa gini? Puncak ke sumur. Apa itu? Syekh Madekur Hasan Basari. Mendi. Puncak Hala. Kita ke Puncak Hala. Masih tetap kita naik ke puncak gunung. Video kita nggak di skip atau nggak di pause, jadi biarkan terus merekam situasi dan kondisi di sini biar rekan-rekan semua yang akan kesini tahu keadaan treknya seperti apa. Akhirnya kita udah sampai di lokasi sumur Gunung Jaya. Ini adalah puncak dari Gunung Jaya. Nanti ini apa? Oh, tower. Ternyata bukan sumur ini, tapi ini
menara tower ya. Nah, dari situ kelihatan itu kota Cirebon, kota Majalengka sebelah belakang saya. Kita lanjut dikit, ternyata alhamdulillah kita udah sampai di sumur, puncak sumur Jaya. Hah? Oh. Di samping sumur ada menara, ada tower BTS ya, bersebelahan, bersampingan dengan makam sumur. Sumur apa arane? Sumur Kejayaan. Aduh pemirsa, maaf kita nggak bisa menjelaskan karena tidak sempat browsing ya. Dari sini kota Cirebon kelihatan gemerlapnya. Kita zoom, ternyata gambarnya udah mulai gak jelas. Kita balik lagi. Nah, ini situasi malam di sumur Kejayaan, puncak Gunung Jaya. Di dalamnya tampak seperti gua, tapi hanya mentok di situ, tidak sampai panjang. Sebelah situnya lagi enggak terlalu dalam. Nah, inilah sumur Kejayaan, puncak. Oh, gunung apa? Gunung Jaya. Oke, sekian liputan kali ini. Nanti kita sambung lagi ke petilasan sebelahnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.